Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Para hadirin Para pendengar di mana saja berada Mudah-mudahan kita semua Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk yang pertama kalinya Mari kita terus memanjatkan memenajat, memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cepat perputarannya sang waktu sehingga waktu ini mampu mengubah setiap detik menjadi setiap menit. Menit pun terus berputar menjadi datanglah jam. Jam pun terus berputar datanglah hari. Hari tidak mau kalah ketinggalan dia pun ikut berlalu datanglah bulan bahkan bulan pun terus berputar sehingga datanglah sebuah tahun dan tanpa terasa tanpa kita sadari bersama bahwa sebentar lagi kita akan memasuki tahun 1442 Hijriah secara zahir memang umur kita semakin bertambah akan tetapi secara batin Umur kita di dunia ini tidak akan lama lagi. Oleh sebab itu, apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut datangnya tahun baru Hijriah ini? Sehingga, ulama membagi golongan manusia ketika manusia itu menyambut datangnya tahun baru, maka ulama membagi manusia itu ke dalam tiga golongan. Yang pertama, ulama itu membagi golongan manusia ketika memasuki tahun baru entah itu tahun baru Islam ataupun tahun baru Hijriah, yang pertama ada golongan orang yang celaka. Yang kedua ada pula golongan orang yang rugi dan yang ketiga ada pula golongan-golongan orang yang beruntung. Lalu di manakah posisi kita sekarang ketika kita mau memasuki tahun baru 1442 Hijriah? Apakah masuk ke dalam kategori golongan yang celaka ataukah masuk ke dalam kategori golongan yang Rugi, ataukah masuk dalam kategori golongan orang-orang yang beruntung? Oleh sebab itu, mana golongan yang celaka, mana golongan yang rugi, mana golongan yang bahagia, atau yang beruntung? Yang pertama, golongan manusia yang rugi. Golongan manusia yang rugi adalah ketika memasuki tahun baru, ketika bergantinya tahun. Kemudian orang yang rugi itu adalah tahun yang kemarin dengan tahun yang akan datang tidak ada perubahan sama sekali, baik perubahan secara kualitas ibadahnya ataupun perubahan-perubahan yang lain. Oleh sebab itu, ketika kita memasuki tahun baru, lebih-lebih tahun baru Islam 1442 Hijriah yang akan datang besok ini, paling tidak kita bisa mengetahui di mana posisi kita apakah kita masuk dalam kategori orang yang rugi tadi? Karena orang yang rugi adalah orang yang tahun kemarin tahun 1441 Hijriah tidak ada perubahan ibadahnya sama sekali ketika memasuki tahun baru 1442 Hijriah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada golongan manusia yang celaka. Golongan manusia yang celaka adalah Orang-orang yang ketika tahun kemarin kualitas ibadahnya lebih baik daripada tahun yang akan datang, atau tahun yang kemarin jauh lebih baik daripada tahun yang akan datang. Kemudian, yang terakhir adalah golongan orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang ketika memasuki tahun baru Islam ini lebihnya, khususnya. itu lebih meningkat kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua ke dalam kategori orang-orang yang beruntung untuk memasuki tahun baru 1442 Hijriah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.